turun dari bandara itu orang bisa dimonitor perjalanan di bandara, di tol itu menuju kota Makassar, mobilnya diambil alih oleh CCTV berikutnya, kemudian sampai dia masuk kota diambil alih, sampai dia masuk ke hotel bisa dimonitor. Setelah itu disimulasikan lagi ada terjadi keributan, demo, kerusuhan, bahkan lempar-lemparan, itu kameranya bisa zoom 2 km, wajahnya kelihatan, dan dikonek dengan dukcapilnya, sistem dukcapil, wajahnya ketahuan, namanya ini, alamatnya di sini, umurnya sekian, kerja atau enggak, nanti ditangkapnya di situ, jangan ditangkap di situ, nanti bentrok gitu. Pak Ahok itu juga bikin, Ibu Risma bikin, setelah Pak Dhani Makassar itu apa namanya itu, beliau tiap pagi ngecek sampah, ngecek sungai yang kotor segala macam, langsung telepon kepala dinas, bersihkan waktu 2 jam, bersih, clear, masyarakat happy, sampah bertebaran di jalan ini kelihatan dari iPad-nya, perintahkan tugas kebersihan harus bersih, bersih, masyarakat senang. Nah, ini banyak sekali layanan publik bisa selesaikan dengan CCTV tadi. Nah, untuk itulah saya minta kalau bisa teman-teman juga buat sistem CCTV ini. Saya waktu tanya kepada Pak Dhani, Pak Dhani berapa buat ini Pak? Itu sekitar 30 miliar saja. Saya bilang waktu saya mau bangun Jakarta, Kapolri, dalam rangka lalu lintas waktu itu, ambil 1 triliun, akhirnya batal saya. Ini hanya 30 miliar. Dia bisa buat ratusan CCTV. Nah, saran saya, ini CCTV dibuat command post ya, untuk monitor. Bisa juga di iPad bapak-bapak untuk monitor semua satu kota itu. Jangan diproyekkan, gunakan tadi tenaga-tenaga yang sebenarnya anak Indonesia semua bisa kerjakan, murah, itu akan sangat membantu. Dan di Melbourne saya melihat